Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali bersama Arung Minang Project. Kali ini kita akan mampir di Gudeg Pak Bima di Purwokerto Wetan. Gudeg Pak Bima atau Gudeg Kering Pak Bima, bisa juga disebut Gudeg Besek Pak Bima, berada di Jalan Supriyadi, Sukayasa, Purwokerto Wetan. Pengunjungnya cukup ramai, sehingga jangan lupa untuk ambil nomor antrian ketika baru datang, baik untuk disantap di tempat ataupun dibawa pulang ke rumah. Orang bilang Gudeg Pak Bima merupakan gudeg terbaik di Purwokerto, bersaing dengan gudeg Mbak Titi yang berada di Jalan Kiai Haji Abdul Jamil, Mersi Lor. Rasa gudeg keringnya banyak yang suka, tidak terlalu manis, ditambah telur, suwir ayam, dan kreceknya yang juga pas, tidak terlalu pedas. Bisa dicoba juga mendoannya. Harga gudegnya terbilang wajar, gak murah amat, dan gak mahal juga. Ada paket tanpa nasi Rp35.000 berisi gudeg, krecek, sayap atau hati, dan telur 1 buah. Ada pula paket Rp60.000, Rp100.000, Rp130.000, dan untuk paket Rp175.000 mendapat gudeg, krecek, paha atas 2, paha bawah 2, dada 1, dan telur 5. Menu termurah Rp12.000 saja, yaitu nasi gudeg krecek. Dengan Rp40.000 sudah mendapatkan nasi, gudeg, krecek, dada ayam, dan satu telur utuh. Warung Gudeg Pak Bima sudah buka sejak pukul 5 pagi dan pukul 10 pagi biasanya sudah tutup. Kalau sedang ramai, jam 9 pun kadang tinggal sisaan saja. Untuk luar kota bisa dikirim dalam besek via paksel, dan meski tak ada di menu GoFood, Gudeg Pak Bima bisa dipesan melalui menu GoShop. Meski bukan orang Jawa, Pak Bima berhasil belajar membuat gudeg di Jogja dan membuat perubahan pada rasa yang kemudian menjadi ciri khasnya. Pak Bima sendiri sudah meninggal dan usahanya ini diteruskan oleh putrinya.